Iya. Hari ini adalah hari pertama Felis Headlines. Iya. Hari ini adalah hari pertama Felis Headlines. Gimana kak rasanya kak? Gak enak. Apanya gak enak? Gak enak aja. Apa rasanya? Tapi gak tahu kan tapi cowok. Gimana? Udah pakai Pampers. Sempat umumkan bakal berpisah dengan suaminya Gilang, juragan 99. Kini postingan Sandi Purnama Sali telah dihapus. Unggahan bos MS Glue tersebut menjadi hal yang membuat publik geger. Pasalnya selama ini Sandi Purnama Sali dan Gilang juragan 99 tampak harmonis di mata publik. Belum ada 24 jam pengumuman tersebut yang telah diunggah kini telah menghilang. Diduga Sandi pun telah menghapus unggahan tersebut. Meski begitu, tangkap layar unggahan Sandi Purnama Sari kadung tersebar luas di berbagai akun gosip. Kini publik mempertanyakan pernyataan bos MS Glue tersebut. Hingga kabar ini diturunkan, baik Sandi maupun Gilang juragan 99 sama-sama belum memberikan pernyataan resmi. Mengunggah momen bahagia, ya. Gilang juragan 99 justru beberapa waktu lalu mengunggah momen bahagia dengan putri sulungnya. Bapak Duana itu mengumumkan jika putri sulung mereka telah memasuki akil balik. Sosok yang dijuluki Crazy Rich Malang itu mengunggah video singkat bersama sang istri dan kedua anaknya. Hari ini adalah hari pertama kali Felis head. Yeay, ucap Sandi dalam video tersebut. Yeay, Gilang ikut bersorak. Sandi langsung memeluk Felis, sementara Gilang menanyakan perasaan Felis di hari pertama menstruasi. Gimana kak rasanya, tanya Gilang. Gak enak, jawab Felis polos. Gilang tampak menggoda Felis. Apa rasanya, papi kan gak tahu. Papi kan cowok, canda Gilang. Pria kelahiran 4 Mei 1989 itu lalu memberikan selamat kepada putrinya si Felis, guys. Enggak puasa. Berarti papi kalau mau main papi harus puasa. Coba stop videonya dulu. Oke. Stop video. Oke, ada. Udah. Stop video sayang. Juragan 99 pun berjanji akan mengadakan syukuran atas fase kehidupan baru Felis tersebut. Selamat ya kak, udah dewasa, nanti dibuatin bubur merah, bubur putih, lanjut Gilang. Gilang juga menjelaskan ke Felis jika saat ini ia telah memasuki masa akil balik. Dalam ajaran Islam, anak yang sudah akil balig wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kalau di Islam, kalau sudah akil balig harus sholat 5 waktu. Terang Gilang. Sandi juga memberikan pengertian ke Felis mengapa kini dirinya mengalami menstruasi. Ia berusaha memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh Felis. Sandi berdari hal itu karena tahun ini Felis sudah menjalankan puasa dengan baik. Aku tahu deh kenapa Allah kasih kakak mens, karena kakak udah pinter banget puasanya, ucap Sandi. Seakan tak mau buat Felis bingung, Sandi lantas membandingkan dengan masa lalunya. Gilang berharap dirinya bersama Sandi bisa membimbing Felis dengan bekal agama dan edukasi yang baik. Alhamdulillah kakak Felis sudah balik hari ini. Semoga kami bisa membimbing dia dengan bekal agama dan edukasi yang baik memasuki masa balik, katanya guys. Namun yang juga tak kalah menarik pada saat tersebut adalah wajah sebab daripada istri Gilang, yakni Sandi Purnama Sari, yang nampak
matanya masih memerah. Hal tersebut tentunya menjadi kecurigaan bagi kita bahwa Sandi tersebut habis menangis. Dan ini kita berharap semoga hubungannya akan baik. Dan inilah video tentang kebahagiaan Gilang dan Sandi, serta inilah juga berbagai komentar terkait hal tersebut dan juga tentang teka-teki perpisahan Gilang. Apa? Kamu? Kamu nggak pakai pampers ya? Selamat ya kak, salim dulu, selamat. Ntar mau dibikinin bubur merah, bubur putih. Berarti kakak udah dewasa. Kak, kalau di Islam, kalau udah mens, itu namanya udah balik. Udah akil balik, berarti wajib untuk sholat 5 waktu kak. Aku tahu deh kenapa kok Allah kasih kakak mens. Karena kakak udah pinter banget puasanya. Oh iya. Udah mami kenapa kok SMP kelas 1 sus? Karena mami gak puasa. Thank you.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.